Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan seluruh alam. Dengannya lah kita meminta pertolongan ala umurid dunya waddin, atas urusan-urusan dunia dan urusan-urusan agama. Jadi kadang-kadang kita ini minta tolong urusan dunia aja sama Allah. Ya Allah, lancarkan rezeki, ya Allah. Ya Allah, mudahkan ini, mudahkan itu. Tapi jarang orang minta tolong sama Allah nih untuk urusan akhirat. Minta jemana aku, ya Allah, bisa jadi orang yang taat, ya Allah, orang yang istiqomah, ya Allah, jauh dari maksiat, ya Allah. Itu mestinya kita minta tolong juga. Kita jadi orang baik ini bukan usaha kita sendiri. Nah, jadi seolah-olah kalau kita lihat nih, kalau urusan dunia banyak minta tolong sama Allah. Tapi kalau untuk urusan akhirat macam kita nak usaha sendiri gitu. Aku nak jadi orang soleh berarti aku usaha sendiri. Ini semuanya nak sendiri. Tidak gitu juga. Kita ini mau jadi orang soleh, mau jadi orang baik, itu tentu juga tidak lepas dari la haula wala quwata illa billah. Makanya wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawa'iha wa afiyatil abdan wa shifa'iha wa nuril absari wa diha'iha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq, nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Salawat yang terakhir ini salawat Fatih. Salawat Fatih itu salawat pembuka. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima uhulik. Ya Allah, limpahkanlah salawat rahmatmu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatih lima uhulik yang membuka sesuatu yang terkunci. Yang membuka sesuatu yang terkunci. Di antaranya yang paling penting kita buka itu adalah hati kita. Kita tak bisa buka hati kita sendiri. Ini kalau bahasa tasawufnya ini futuh. Futuh itu terbukanya hati. Yang bisa membuka hati bukan kita. Nah, yang bisa membuka hati di antara wasilahnya, perantaranya adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu Rasulullah juga beliau mendapat apa istilahnya, satu ya semacam mandat atau diberi ya, kelebihan. Semuanya hasilnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan bekal Rasulullah, Rasul ini yang bisa membuka hati kita. Hakikatnya ya Allah semuanya yang membuka. Rasulullah itu adalah perantara atau wasilah bagi kita. Kita di sini kajian kita, kitab Risalatul Mu'awanah, itu tentang masalah hati atau tasawuf. Tasawuf itu jurusannya hati. Karena hakikatnya kita sholat itu hakikatnya hati, bukan zahir. Hakikatnya hati. Kita berzikir hakikatnya hati, bukan zahir. Karena burung beo pun, burung jalak kata orang, burung jalak ya, burung tiung, nah, katanya orang itu pun bisa dilatih untuk berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi dia cuman suaranya saja. Jadi hakikat ibadah kita itu sebenarnya hakikatnya itu adalah hati atau batin. Syariat ini sebagai wadah. Jadi tidak bisa kita tinggalkan juga. Tapi kalau ada orang cuma wadahnya saja, tak ada isinya,
juga salah, maksudnya tidak sempurna. Nah, jadi bedanya orang muslim, orang mukmin dengan orang munafik. Orang munafik itu ibadah juga, tapi cuma zahirnya saja. Sujud ikut sujud, rukuk ikut rukuk, berdiri ikut berdiri di belakang Rasulullah, orang munafikku. Nah, tapi dia rukuk sujudnya dia itu, mereka itu hanya zahirnya saja, batinnya tidak. Kita orang mukmin, orang muslim, jangan macam orang munafik. Salat tapi cuma zahirnya saja. Makanya kita di sinilah kita akan belajar bersama dari awal sampai akhir insyaallah. Pertama, terlebih dahulu kita memberi hadiah Fatihah kepada guru kita semuanya, Abu Ya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Malik Al-Hasani, juga kepada semua masyaikh dan ustaz-ustaz di pesantren kita. Khususan kepada muallif kitab Risalatul Muawana Al-Habib Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Ahmadanallahu bimadadihim wa fadha alaina min barakati manwari ma'lumihim fid dini wa dunya wal akhirati bisirril Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-Imam As-Sayyid Abdullah bin Alwi Al-Haddad, faslun, wa alaika ya akhi bi islahi sariratika hatta tasira khairan min alaniyatika as-salihah. Kita sampai kemarin kepada pembahasan wajib bagimu wahai saudaraku membaguskan hatimu, membaguskan batinmu agar dia lebih bagus daripada zahirmu. Kita kemarin. Jadi bab kita ini bab membaguskan hati. Jangan yang bagus cuma casingnya saja. Tak. Tetapi batinnya harus lebih bagus daripada apa zahirnya. Ini perlu diusahakan. Jangan kadang-kadang kita ini kalau urusan batin itu sudahlah macam tak ada usaha. Setiap orang, setiap kita nih, mulai oek kita lahir, keluar kita dari rahim ibu kita, itu kita membawa sifat yang bermacam-macam. Sifat yang bermacam-macam kita bawa. Sampai ketika begitu kita baligh, sifat ini ada nempel sama kita. Dan sifat ini sebetulnya yang baik ada, yang tak baik pun ada. Nah, jadi kadang-kadang kita nengok anak kecil makan roti dia. Ketika makan roti, satu pegang. Yang satu pegang belum dibuka, yang satu pegang sedang dimakan. Anak kecil, umur 3 tahun lah katakan. 3 tahun. Begitu ada kawannya datang. Kawannya datang minta roti sama dia. Minta roti sama dia. Apa yang dilakukan anak kecil ini? Dia belum tahu apa-apa. Jadi ada dua anak model. Ada satu anak ketika diminta gitu langsung gini semua dia. Tak mau dikasihkan dia. Tahan, tak mau. Nangis. Dia tak mau kasih. Ada kawannya tak mau kasih. Itu satu. Itu dari mana? Nah, itu berarti di dalam dirinya itu ada semacam sifat nanti itu akan dibawa sampai besar. Dan ketika dia sudah dewasa, itu menjadi seorang yang dewasa, dia harus introspeksi diri. Ini ada sifat pada diriku ini yang harus saya buang. Tidak harus saya bawa mati. Gitu. Tidak harus saya bawa mati. Itu sebagai ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ada anak kecil, makan roti dia. Satu pegang ini.
Ketika ada kawan-kawannya kecil-kecil datang, langsung dikasihkan dia nih. Kasih, kasih. Kan gitu kan? Ada begitu. Itu dari mana itu datangnya? Nah, itu dibawa dia sejak lahir. Jadi kita masing-masing. Nah, jadi ada sifat yang cepat dia marah, cepat dia apa, segala macam lah. Kadang-kadang ada sifat irinya. Ini sifat-sifat yang seperti ini, itu ada pada kita. Dan kita tugasnya apa di sini? Jadi tasawuf, di antara definisi tasawuf, ulama mengatakan, tasawuf itu at-takhalli wa tahalli. At-takhalli wa tahalli. Apa tuh? At-takhalli maksudnya mengkosongkan hati dari sifat-sifat yang jelek, jelek. Ada anak kecil begitu nengok kawannya pegang sesuatu, nak direbut dia terus. Nak direbut dia. Tak mau tahu punya orang, ambil aja, kelai-kelai tahan dia. Mamanya bingung, jangan, itu punya orang. Kan gitu. Ada yang kayak gitu. Yang seperti itu kan perlu diarahkan. Perlu dididik, dikasih tahu nanti kalau sudah. Tapi kalau kita lost kan, kita biarkan sifat-sifat yang nancap pada diri kita seperti itu, dianggap biasa. Saya memang orangnya begini. Ah kan? Gitu kan? Saya memang gini. Saya kalau nengok ini tak sabar saya memang. Saya memang gini memang orangnya dah. Nah, itu namanya dia sudah pasrah, itu mau dibawa sifat seperti itu sampai mati. Mestinya ini sifat ini kekurangan saya nih. Ini jeleknya saya, hati saya nih. Dirubah. Supaya jangan begitu. Loke diturutin terus. Pokoknya kalau udah nengok tong masjid tuh, buka kalau ngis carilah yang abu-abu tuh lah tuh. Cari dia. Ditengok warna merah sama warna biru. Tak jadilah. Nah kan. Ini tak dilawan. Setiap nengok tong masjid itu aja pikirannya. Tak ada harus melawan. Harus dilawan. Sebelum mati harus dilawan. Jangan sayang, sayang itu penyakit. Nah, jangan sifat yang buruk itu dibawa mati. Ya naiklah warna kuning dulu. Habis itu warna pink, naik kan. Habis itu warna hijau, kan. Habis itu warna biru, 50.000. Habis itu 100.000 masuk ke dalam. Baru tahu kamu. Itu nafsu di dalam sakit dia. Karena dia menang. Ketika kita bisa melawan hawa nafsu dia, terpuruk dia, akhirnya dia akan kalah dengan iman. Akhirnya iman yang jadi setir. Tapi kalau kita turutin, ya nafsu macam gitu. Nafsu ini diibaratkan oleh ilmu Al-Busiri. Itu seperti anak bayi yang menyusu. Anak bayi itu, kalau tak disapih, tak itu, dia nyusu terus, dia nyusu terus. Habis dah besar tuh, susu mama dia tak keluar, ganti botol. Susu lembu, ganti. Itu sampai SD kelas 1 pun kalau tak dilepas, tetap gini aja dia nyambung terus. Nah, seperti itu nafsu tuh. Kalau tak kita putuskan dia, nah, dia teruslah tuh, nyusu terus tuh. Nah, ini harus kita lawan yang seperti itu. Jadi kita introspeksi diri ke dalam diri kita. Inilah tugasnya tasawuf. Nah, orang sombong-sombong, sifat sombong. Dia tahu di dalam hatinya sombong. Tapi itu sudah dibawa dia sampai mati. Tak ada usaha. Aku sebenarnya kayak ini tak bagus. Harus hilangkan. Ada seorang anaknya orang besar. Dia ingin memondokkan anaknya kepada seorang syekh. Orang besar. Akhirnya diantarlah anak itu ke dalam saya. Saya ingin anak saya ini ngaji dengan syekh. Ya udah, saya terima, kata syekh. Ngaji itu bukan cuman teori. Ngaji itu bukan cuman ngumpulin maklumat. Ibunya Imam Malik rahimahullah ta'ala, ketika dia melepas anaknya itu Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i, melepas dia untuk belajar, apa kata ibunya, pesan ibunya kepada anaknya, anakku, kata ibunya Imam Malik, belajarlah adab sebelum kau belajar ilmu. Gitu.
Jadi sebetulnya orang ngaji itu Bu Ibu, orang belajar itu bukan hanya sekedar ngumpulin maklumat. Kita antar anak kita ke pesantren, kita sekolahkan, bukan cuma nak cari ijazah. Kalau dia pergi sekolah, dia belajar, kok tambah hancur budak nih. Dulu kalem dia nih. Sekali dia dah sekolah, berkawan sama kawan-kawan dia yang tak betul-tak betul. Kok jadi macam gini ya budak nih beringat. Itu salah. Jadi pendidikan itu harus mendidik hati. Bukan sekedar pengajaran. Macam mana bisa menjawab soal ketika ujian. Nah, salah. Jadi, yang penting itu adab. Nah, adab itu penting. Jadi, ada seorang besar ingin mendoakannya kepada seorang syekh. Hanya diterima sama syekh itu. Kata orang tuanya tadi, si pembesar tadi, saya, anak saya biar belajar sama saya. Ya sudah, saya terima. Syekhnya apa, orang pemimpinnya, apa ini, orang besarnya ini balik. Begitu sudah diterima, apa namanya si anak ini tadi sama syekhnya, sini kamu bajumu ganti. Bajunya si anak ini disuruh ganti menjadi baju sangat jelek. Namanya orang kaya, anak pejabat, tentu bajunya bajunya bagus. Akhirnya anak ini disuruh ganti baju jelek compang camping. Dah ganti baju, dah. Dan ganti baju, engkau tugas engkau malah hari ini, kau pergi kau ke pasar sana, ya, pergi ke pasar. Pokoknya tugas engkau tuh bersihkan sampah di pasar tuh. Ada di sana ada tempat sampah yang biasanya berserak, kau bersihkan sana. Bajunya jelek. Ini anak pejabat tinggi nih, anak pejabat tinggi. Jadi si anak tuh tiap hari gitulah di pasar pakai baju jelek bersihkan sampah, bersihkan sampah, bersihkan sampah. Namanya di murid dia ngikut aja apa kata guru. Bapaknya tahu anaknya ini ternyata disuruh kerjanya disuruh kerja bersihin sampah di pasar. Akhirnya komplainlah si bapak pejabat tinggi ini kepada saya. Kepada datang kepada saya, "Syekh, saya ini naruh anak saya kepada saya ini untuk belajar. Belajar dengan Syekh ini bukan untuk jadi tukang sapu sampah di pasar sana." Kata si orang pejabat besar ini. Akhirnya apa kata saya? Kenapa saya ini kok nyuruh anaknya itu bersihkan sampah di pasar itu? Karena si saya ini ingin menghilangkan sifat sombong si anak ini. Karena dia anak pejabat, bajunya bagus terus, gengsi lah. Apalagi suruh bersihkan sampah, biar dia lulus dulu. Hilang sifat sombongnya itu. Itu namanya ngaji gitu. Bukan kalau kata nak terima ambil balik anak kau. Jadilah dia akan menjadi orang yang paling sombong. Selama-lamanya jadi orang sombong terus. Itu begitu. Jadi kami juga dulu di pesantren. Maksud pesantren di Malang. Di Malang pondok pesantren Nurul Haromen namanya. Diasuh oleh guru kami Abi Kiai Haji Muhammad Ihya Ulumuddin. Jadi pesantren yang lain gitu juga semuanya. Cuma di sana setiap anak baru nih, mau siapa engkau? Anak pejabat tinggi, nasab tinggi, semuanya tak mau tahu. Kau tugasnya mulai hari ini kau bersihkan WC. Tanggung jawab membersihkan WC. Itu tugas dia. Itu tulis namanya di ke atas WC. Fulan. Tak mau tahu kau anaknya siapa. Kau anaknya kiai, kau anaknya pejabat, kau orang nasabnya siapa, tak mau tahu. Ini tulis namamu di atas, tanggung jawabmu di sini. Ini WC ini kamu, WC ini kamu, WC ini kamu. Itu anak baru. Anak baru semua dikasih yang seperti itu. Nah, nanti setelah dia setahun pegang WC itu, kawannya yang kotorin, dia yang suruh bersihkan. Padahal dia di rumah punya pondok besar ribuan santrinya. Di situ dia suka pergi ke WC. Tak mau tahu. Kau di sini bukan hanya nak cari ilmu saja, tapi macam mana hati itu bisa bagus. Itu namanya murabbi. Bukan hanya mengajarkan ilmu, tetapi mengajarkan adab.
Setelah setahun dia pegang, ada santri baru masuk lagi, dia naik sikit. Yang asalnya WC pindah kamar mandi. Yang baru gantian kau. Nah, lubang tu bersihkan. Kau tak tahu, tahu kau anak siapa. Mau mondok sini, bersihkan. Tak mau balik. Gitu. Itu semuanya untuk mendidik hati ini macam mana. Biar anak tu tak sombong. Cuma lo, kalau lah dia pernah setahun lah dia bersihkan WC di pondok tu. Entah kawan-kawannya yang kotorkan, kawannya ke toilet, dia yang bersihkan-bersihkan. Itu berbekas dalam hati. Ketika dia balik, tahulah aku dulu tahun-tahun aku bersihkan WC. Jadi, gini, mesti berbeda dengan orang yang teori, ih kotor betul lah, ih kotor betul lah. Mana nih tukang pegawai, tukang bersih-bersih ini? Hari ini tak masuk ke? Kan gitu. Pesantren, tapi ada tukang bersih-bersih khusus digaji full. Santri itu mau tengok, bu, apa tak bersihkan nih bu? Pak, ini kenapa kotor sangat pak? Ini pak, apa nak jadi? Apa nak jadi? Ah, kayak gitu. Masak gantian, cuci piring gantian. Itu namanya pendidikan. Ini tak, mana ibu nih yang kerja dapur piring ini belum dibersihkan nih ini nih? Ah, kan gitu. Jadi dia sudah terbiasa jadi orang besar. Ini. Sekotor kampung kotor ni tak mula kotor lah, mestinya dia yang harus membersihkan. Mestinya itu bukan apa namanya, hanya sekedar apa, itu sebagian daripada cara mendidik. Sekarang mohon maaf, pesantren-pesantren ini sekarang sudah katakanlah maju-maju, ya kan, sudah maju-maju. Jadi sisi-sisi seperti itu kadang-kadang ada yang hilang, ya kan? Ada yang hilang. Nah, kadang-kadang semua itu ada manfaatnya. Oke lah, mondok. Pokoknya dia tak tahu apa-apa. Pokoknya ngaji, 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 ngaji saja semuanya. Masak tak mau tahu, bersih-bersih tak mau tahu apa tahu. Dia jadi orang pandai. Jadi dia orang pandai dia. Tetapi akhlaknya belum tentu, karena dia sudah terbiasa di dimuliakan, maksudnya kotor sedikit dia duduk aja gini, yang bersihkan sana tukang pel, tukang sapu begaji semuanya, masak, ibu lama betul masak, bu, udah lapar nih bu, katanya kan? Ah, komplain aja tak bisa-bisa, bu, bu lauknya sedikit betul nih, kami kurang lah, ah, kan habis makan selesai, ngaji lagi habis makan selesai, ngaji lagi. Nah, ini namanya ilmu saja. Tapi pengajaran pendidikannya kurang. Ya, pendidikannya kurang. Jadi pendidikan itu mesti dipraktekkan. Maunya itu begitu. Itu dulu begitu. Abu Yazid Muhammad bin Alwi Maliki, guru kita di Mekah. Itu Abu Yazid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Itu semua muridnya dikasih tugas khidmat masing-masing. Tak ada yang nganggur. Tidak ada yang nganggur. Tak ada yang enak-enak gini, tak ada yang enak-enak. Kalau beliau ini nak bayar tukang masak kecil, 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 kecil tukang masak. Tapi semuanya anak harus kau tanggung jawab dapur, kau tanggung jawab dapur. Nanti masak pun gantian gini. Kau tanggung jawab sini, kau tanggung jawab sini, kau tanggung jawab sini, semuanya ada tanggung jawab. Ha, sampai buka pintu itu, bukan tak bisa buka pintu pakai remote gini mau beli kecil. Itu bisa, tapi beliau ini sengaja macam mana mendidik murid-muridnya ini bisa menjadi orang yang bertanggung jawab, enggak pemalas. Nah, jadi masalah buka pintu, ada orang ketuk, jalan bukakan, nanti dulu lagi deh. Pakai kamera, pintu kamera tuh bisa. Tengok, warnanya ada, tinggal pencet tombol buka, bisa. Nah, tapi tidak mau begitu beliau. Semuanya dikasih tanggung jawab. Nah, itu diantara. Itu namanya tarbiyah pendidikan, bukan hanya sekedar taklim tok, maksudnya hanya sekedar pengajaran saja, ilmu saja tidak. Jadi kita lanjutkan di sini. Kemarin kita sampai kepada masalah macam mana kita membaguskan hati kita lebih bagus daripada zahir kita. Fa iyyaka ya akhi qala al imam as-sayyid abdullah bin alawi al-haddad fa iyyaka ya akhi an tastura syai'an law zahara
linnasi kunta tastahyi min duhurihi haya'an yansa'u min khofil istiqbah. Wahai saudaraku, janganlah engkau menutupi sesuatu yang apabila dia tampak di hadapan manusia, maka engkau akan malu karena engkau takut dinilai buruk. Maksudnya macam mana? Hati ini memang harus betul-betul bersih, harus betul-betul bagus. Jangan kau ini sebetulnya busuk nih, tapi kau tampilkan di luar macam kau ini bagus-bagus. Nah, padahal kalau ini orang ini nampak, orang ini tahu isi hati itu, mesti dia malu. Maksudnya jangan kau sembunyikan kejelekanmu di dalam hatimu, tapi yang kau tampakkan ini yang bagus-bagus. Nah, maksudnya jangan gitu. Jadi yang maksudnya gimana? Ya maksudnya ini dulu baguskan, memang ini di dalam ini baguskan dulu. Otomatis ketika kau tampakkan bagus, memang aslinya yang di dalam ini bagus. Kau tidak menjadi orang, istilah bahasa kasarnya ini orang seperti orang munafik. Nah, dia yang dikeluarkan ini bagus, bagus, bagus. Orang bilang apa ya bahasa ini dia nih? Dia sekedar untuk apa nih? Melawa saja atau apalah gitu kan? Untuk manis-manis bibir dia aja. Padahal hatinya tak macam gitu. Tak macam gitu, tak bagus. Dia nampak macam sopan. Yang dikeluarkannya sopannya nih. Padahal di hati dia dalam, budak nih, kata dia. Aja katanya. Di dalam hati nih. Tapi yang dinampakannya tak apa. Di dalam padahal nih. Kalau nampak, muka dia sudah macam apa. Ya kan? Itu disembunyikan. Jadi yang ditampakkan dia itu, seolah-olah itu orang yang sopan, orang yang bagus. Jangan begitu, kata Imam. Qala ba'dul arifin. Ini kita sampai di sini kemarin. Jadi salah seorang wali mengatakan, wali al-arif billah, ini waliullah. Orang yang sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang wali Allah mengatakan, la yakunu sufiyyu sufiyan hatta yakuna bihaitsu lautifa bijami'i ma fi batinihi ala tabaqin fis suq mastahya min zuhuri syai'in minhu. Tidaklah disebut seorang sufi itu sufi sampai ketika sampai seandainya semua yang ada di dalam batinnya itu ditaruh di sebuah nampan wadah. Tobak ini macam nampan, macam wadah gitu. Nampan, tahu Pak ya? Nampan, Pak. Apa orang sini bilang, Bu? Nampan, Bu, ya? Talam. Talam mulai. Talam lah, kita pakai bahasa talam. Jadi tidaklah disebut seorang sufi itu sufi sampai seandainya apa-apa yang ada di batinnya itu dikeluarkan dan ditaruh di dalam talam atau nampan, kemudian dibawanya ke pasar. Maksudnya gini tuh, isi hati ini kalau umpamanya ini bisa dirupakan keluar nih, ya dia isi bermacam-macam, umpamanya sifat-sifat buruk lah ini ditampakkan semuanya. Sifatnya buruk nampak di situ, atau berupa apakah itu umpamanya berupa hewan-hewan lah atau apa, pokoknya jelek-jelek lah di dalam. Itu ketika ditaruh di nampan nih, bukan kalau yang bagus, anggaplah sifat bagusnya mutiara, emas, intan, berlian, blue safir, macam-macam gitulah istilahnya. Nah, itu kalau nampak kan orang tak malu. Kau bawa apa tuh? Ada permata, intan, emas, blusafir, macam-macam lah pokoknya bagus-bagus tuh. Oh, tak malu dia. Itu yang ada di dalam hatinya. Tetapi ketika sifat itu di dalam tuh dia jelek, sifat jelek tuh, momanya kok dirupakan keluar, jadilah dicecak, jadi itu kalah jengking, jadilah itu apa, ditampakkan korek, itu isi hatimu, malu dia.
Nah, maksudnya gini, orang sufi itu dikatakan sufi itu ketika seandainya batinnya ini, sifat-sifat batinnya ini ditampakkan, ditaruh di satu wadah nampan, dibawa ke pasar, ini maksudnya memang isinya bagus semua, tak malu dia gitu loh. Tapi kalau isinya masih busuk, ini ada daging busuk, ada telur busuk, ada apa, itu apa tuh? Malu dia. Maksudnya nih, orang sufi itu orang yang umpamanya orang lain tuh semuanya tahu isi hatinya tuh, dia ini tak ada lagi malu. Maksudnya memang isinya tuh bagus gitu loh. Memang isinya tuh bagus. Nah, jadi bukan hanya sekedar zahirnya saja. Itu baru orang sufi betulan. Orang sufi betulan yaitu orang yang memang betul-betul tuh batinnya isinya itu bagus-bagus. Permata, intan, mutiara. Sehingga kalau orang lain nampak itu dia tak malu, tak kesah. Tak ada masalah. Tapi kalau orang yang buruk-buruk, isinya darah, nanah, apa dekat nampak, itu isi hati kau, malu nampak kita. Nah, jadi kita kadang-kadang, apakah kita sudah begitu? Nah, kalau belum begitu berarti belum dikatakan sufi. Nah, orang sufi itu orang yang betul-betul artinya bersih. Seorang wali tidak akan menjadi wali sampai kalau hatinya itu betul-betul bersih dari sifat-sifat tercela. Itulah at-takhalli tadi, tasawuf membersihkan hati dari sifat-sifat tercela, kemudian at-tahalli menghiasi hati dengan sifat-sifat yang bagus. Yang jelek-jelek ini dibuang semua, dibuang sifat jeleknya dibuang, diganti dengan yang bagus. Itu baru sufi. Ya, belajar tasawuf itu untuk macam mana kita punya hati yang bagus. Bukan hanya sekedar kita ini pandai, hafal banyak perkara, hafal banyak maklumat, tetapi hatinya tidak diperhatikan. Jadi ada satu imam mengatakan, afatul ilmi al-kibir. Afatnya, bahayanya ilmu itu sombong. Itu berarti dia punya cuma di sini, tetapi hatinya busuk. Dia hanya mengumpulkan maklumat, tapi dia tidak berfokus kepada hati. Disinilah peranannya apa yang disebut dengan tasawuf. Fa yakunu fa illam takdir antaj'ala sariraka khairan min alaniyatika fala aqalla min antastawiya bainahuma. Dah, kata imam, dah, kalau umpamanya engkau tidak bisa menjadikan batinmu itu lebih bagus daripada zahirmu, minimal sama. Jadi tak seperti orang munafik, sama seperti apa batinmu, seperti apa zahirmu, batinmu juga gitu, sama gitu. Jangan cuma casingnya aja bagus, tetapi dalamnya, kayak HP ini casing bagus, tapi HP matot, apa tuh, mati total, data hidup lagi. Tapi casingnya bagus nih, bagus. Tapi di cas, tak hidup pun tak ada. Nah, itu cuma casing luarnya saja. Jadi minimal, kalau kita hati kita ini tidak bisa bagus, betul, casing dengan dalam ini minimal sama. Nah, jangan tidak sama. Fayakunu imtisalu kali amrillah wajtinabu kali nahyi wa ta'zimuka li hurumatihi wa musara'atuka fi mardati fil khala wal mala ala haddin sawa. Orang yang zahir dan batinnya sama tuh yang seperti apa sih? Orang yang zahir dan batinnya sama itu kan tadi dibilang di sini, kata Syekh, kalau engkau batinmu tidak bisa lebih bagus daripada zahirmu, ya, batinmu itu tidak bisa lebih bagus daripada zahirmu, maka minimal sama. Terus orang yang batinnya sama nih yang seperti apa? Yaitu orang
katanya wa fayakunu imtisalu kali amrillah, yaitu ketaatanmu terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhinya kamu dari maksiat, dari larangan Allah Subhanahu wa taala, itu sama di depan orang, sama tidak ada siapa-siapa. Bil khalaq wal malak, di depan orang kau taatnya seperti itu, di tidak ada orang kau pun taatnya seperti itu. Kalau ada orang di depan orang dia lebih taat daripada kalau dia tak ada di depan orang, itu namanya hatinya lebih jelek daripada zahirnya. Sudah jelas. Sudah jelas. Dia ini jadi orang bagus khusus di depan orang. Ketika di tak ada orang nengok, ini di bawahnya saja sedikit. Semangatnya berkurang. Berarti kita apa, beramal karena manusia. Ya, orang yang antara zahir dan batinnya ini sama, itu dia tidak berbeda amalnya, mau di depan orang banyak, mau sedang dia sendiri, itu sama. Kalau tak sama, lebih semangat di depan orang, kalau tak ada orang, dia turun aja sikit, turun aja sikit, ini sudah namanya sudah tidak balance. Nah, ini namanya sudah beribadah karena manusia. Apalagi di depan orang buka mal, semangat ngejos. Ketika tak ada orang, dia hancur. Tak ada orang nengok, selalu aja kata dia. Tak ada cerita. Tapi kalau pada depan orang buka mal, rajin. Ini masalah. Ketika tak ada orang, tinggalkan semuanya sudah. Tinggalkan. Aslinya nampak ketika cuma ada dia sama Allah Subhanahu wa taala. Tak ada orang nengok, lupa deh kalau Allah tuh nengok. Itu namanya kita ibadah kita masih karena manusia. Padahal ketika kita di depan orang, itu Allah juga bersama kita. Ketika kita tak ada orang semua, Allah juga ada sama kita. Itu menunjukkan kita masih ibadahnya karena manusia, masih riya. Ini harus dibuang. Ria kan harus dibuang. Tapi kita, ini susah sekali seperti ini. Jadi ketika ada orang tuh, semangat tambah. Tak ada orang, lemah rasanya. Ini nampak kan? Macam betul tapi salah itu. Karena kita sedang mengaji hati. Macam betul. Ceramah. Ketika nak datang, wah ramai yang datang. Semangat. Wah kan? Semangat. Tiba datang bapa 5 orang. Aduh, tak usah panjang-panjang lah. Lah, sudah. Ini kan, kalau kita, ini ilmunya para wali. Ilmunya para wali. Jadi, kita perlu belajar dari mereka nih. Nah, kita perlu mencontoh mereka seperti apa. Nah, itu. Begitulah. Apa yang kadang-kadang kita anggap itu betul, ternyata tidak betul. Kita timbangkan dengan ilmunya siapa. Kita tutup. Terakhir. Wah, sudah hampir adzan. Sudah masuk? Masuk. Alhamdulillah. Pas. Terakhir. Wahadihi awalu qadamin yadawahal abdu fi tarikil ma'rifah al-khasah fa'lam dhalika walibabillahi taufiq. Kalau orang sudah bisa begini, katanya, engkau ibadah di depan orang banyak, engkau kuat, engkau rajin, engkau beribadah tak ada orang siapapun, engkau semangatnya sama, maka ini adalah langkah pertama menuju jalan makrifat. Menuju jalan makrifat. Fa'lam dzalika wabillahi taufik, ketahuilah itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan pertolongan. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.